Selanjutnya, KPU Provinsi Kalimantan Selatan menggelar debat publik pertama untuk paslon gubernur dan wakil gubernur Kalsel mengusung tema pelayanan inovatif dan akselerasi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Dua paslon gubernur dan wakil gubernur Kalsel saling adu argumen dalam debat perdana diselenggarakan KPU Kalsel pada Rabu malam. Dalam debat tersebut hadir dua paslon, Cagub dan Cawagub, yakni nomor urut 1 Muhyiddin Hasnuryadi dan paslon nomor urut 2 Raudatul Jannah Ahmad Rozani Himawan Nugraha. Debat pertama ini secara umum merujuk pada visi misi dan program rencana pembangunan jangka panjang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Debat dalam 6 sesi dengan kurun waktu 2 jam tersebut, masing-masing paslon mengaku lega telah menjalaninya yang menilai masyarakat bisa menentukan pilihannya masing-masing dengan ide gagasan hingga visi misi yang disampaikan. Apalagi ini menyangkut pembangunan Banua selama 5 tahun ke depan. Masalah debat hari ini kemungkinan biasa aja. Jadi artinya program sama-sama dijawab, sama-sama. Cuma ada pendapat penyebutan aja pada prinsipnya sama. Jadi dari 01, 02 pada prinsipnya sama. Sama mendukung daripada ada keluar daripada yang ditentukan oleh KPU. Dan kami sampai saat ini merasa semua yang sudah kami sampaikan berkaitan dengan visi, misi, dan program unggulan itu semuanya masuk. Semuanya masuk, dan itulah yang menjadi kami yakin bahwa kita akan berada di hati rakyat. Dan rakyat Kalimantan Selatan sudah bisa menilai, memilih siapa yang menyampaikan ide dan gagasan, kebijakan-kebijakan, dan program-program unggulan untuk 5 tahun ke depan. Walau debat bisa dibilang berjalan lancar dan sukses, namun hal ini tetap menjadi catatan bagi KPU Kalsel untuk mengevaluasi debat kedua yang direncanakan pada 23 November mendatang. Alhamdulillah hari ini debat sudah berjalan dengan lancar, ada beberapa pengalaman yang sudah saya lewati. 3 kali debat berarti 3 periode pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan hari ini yang keempat di masa yang saya ketahui, sehingga dari pelaksanaan tadi ada beberapa yang harus dievaluasi, termasuk timer itu harus menghadap ke penonton juga. Salah satunya kalau paslon saya kira sudah sesuai ya, sudah, karena memang aturannya seperti itu, mereka boleh menjawab sesuai dengan waktu dan kesempatannya. Kalau waktunya habis-habis, kemudian kalau waktunya masih ada dan mereka tidak mau lagi menjawab, maka itu juga tidak boleh kita paksakan. Memang sudah tanya-tanya aturan lainnya. Debat publik perdana ini turut dihadiri Ketua Komisi 2 DPR RI, jajaran KPU, Bawaslu, dan Porkopimda, serta puluhan pendukung hingga parpol pengusul yang membuat acara semakin semarak. Eko Anggoro, Banjar TV.